Penyanyi Siti Sarah dikejarkan ke hospital UKM di sini berikutan tahap oksigen yang semakin menurun. Pengurusnya, Nana Muhammad Rom berkata, Sarah sepatutnya memotong gelang kuarantin pada hari ini, namun sejak semalam dia mengalami batuk. Kira jam 6.30 petang, Sarah dibawa ke hospital menaiki ambulans. Sepatutnya Sarah memotong gelang kuarantin hari ini, tapi keadaan kesihatannya tidak mengizinkan apabila mengalami batuk serta tahap oksigennya menurun hari ini, katanya. Sementara itu, Syuib menerusi hantaran terbaru di Instagram memohon orang ramai untuk mendoakan isteri serta anak dalam kandungan. Saya mohon doakan isteri saya, Siti Sarah Raisuddin. Doakan semoga dia dan anak dalam kandungan diberi kesihatan. Doakan semoga dia dan anak dalam kandungan diberi kesihatan kembali dan dipermudahkan segala urusan. Allah Maha Segalanya. Menerusi perkongsian video yang dikongsikan, Sarah kelihatan tidak bermaya hingga terpaksa menggunakan bantuan oksigen sambil memeluk anak-anaknya sebelum dibawa ke hospital.